Salah seorang biduan di Ceraku Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, setutas katohian nendeun narkoba jenis sabu di hareupeun petugas, eta biduan teh nembrakeun yen barang haram anu dipibogana dicangking ti salah seorang pangeusi lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat. Setutas nanpa informasi ti masyarakat, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi sarita ngabaladah imah TN di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. TN anu tayalian ti salah seorang biduan katohian bogaeun narkoba jenis sabu-sabu anu dicangkingna ti salah seorang tahanan anu aya di Lembaga Pemasyarakatan Lapas di Jawa Barat. Teknisnya perempuan ini langsung menjual langsung, barang buktinya didapatkan dari dalam lapas. Jadi jaringan yang biasa memang sudah lama kita pantau dan rencana akan dikembangkan sampai dengan jaringan yang ke dalam lapasnya. Artinya perempuan ini langsung mendatangi lapas gitu untuk mengambil barang? Ada hubungan dengan orang di lapas. Di TN, petugas nyita sabu-sabu 35 gram, anuniti 50 juta rupiah. Pikeun kepentingan penelungtikan, TN dikeram di rohang tahanan Polres Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.